Oke, saya akan menjelaskan tentang mesin las Multipro yang multifungsi dengan tipe MMA 600 GT. Jadi MMAG 600 dengan kapasitas mesin sampai 600 ampere ya. Nah, di sini apa yang menjadi kelebihan atau multifungsi dari mesin las ini? Yang pertama, kapasitasnya yang sampai 500 ampere. Yang kedua, mesin las ini bisa digunakan dua operator sekaligus ya. Jadi dua orang yang ngelas dalam satu mesin itu bisa dilakukan dengan mesin las yang tipe ini ya. Karena di sini outputnya ada dua ya, jadi ini bisa welder satu, bisa welder dua ya. Jadi proses pemasangannya nih, ini harus dilepas ya, jadi untuk elektrod atau untuk elektroda dua-duanya ya. Nah, untuk posisi penggabungan seperti ini dilakukan untuk proses gouging ya, karena mesin las ini bisa digunakan untuk gouging, dan di sini ada ampere untuk gougingnya. Di sini gouging current maksimal sampai 600. Nah, saya akan nyalakan untuk mesin lasnya terlebih dahulu ya. Oke, saya akan nyalakan mesinnya. Oke, jadi yang menjadi keunggulan atau ciri khas dari mesin las ini bisa digunakan dua operator sekaligus di sini. Oke. Ya, jadi bisa dua operator sekaligus di sini. Ini untuk ada elektroda 1, elektroda 2 ya, ini air clamp. Di sini ampernya sampai 600 ampere ya. Ini sampai 600 ampere. Jadi di sini ada switch. Ini untuk proses gouging, ini ampernya sampai 576. Terus untuk proses untuk pengelasan elektroda ya, ini. Jadi setiap line-nya itu memiliki ampere 300. Jadi di sini 300 ampere, 300 ampere ya. Di sini jadi outputnya 300 ampere, 300 ampere ya. Jadi kalau digabung itu menjadi 600 ampere ya. Kita coba tes ya.
memiliki ampere maksimal ya 300 ampere. Ini sangat besar sekali. Ini 300 ampere. Nah, jika digabung ya, jika outputnya ini digabung jadi satu di sini, maka akan menghasilkan ampere sekitar 600 ampere ya. Kita akan coba untuk menggabung ya. Maka ampere keduanya di sini ya, 296 ditambah 300 ya, di sini 1 plus 2 di sini ya, jadi kurang lebih sekitar 600 ampere ya. Jadi output yang keluar dari mesin las ini sampai 600 ampere.